سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وازواجه وذريته ان الله يعلي درجاتهم في الجنه ويرفعنا باسرارهم وانوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والاخره ويجعلنا من حسبهم ويرزقنا محبتهم ويأجرنا بزمرتهم بالعافية والسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا والتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, bala musannifil kitab Habibul Imam al-Habib Utsman bin Abdullah bin Agil bin Yahya rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wa nusur alayna birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anfal. Masih dalam pembahasan hukum. Yang lalu sudah kita bahas hukum akal. Ya. Hukum akal ada tiga, yaitu isinya yang pertama wajib, yang kedua mustahil, yang ketiga jaiz. Terus berikutnya setelah pembahasan hukum akal, hari ini kita akan diajak oleh Habib Utsman bin Abdullah bin Agil bin Yahya, penulis kitab ini, untuk memahami tentang hukum syar'i atau hukum syariat. Hukum syar'i adalah hukum-hukum agama Islam
yang berkaitan dengan perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah, yang berkaitan dengan perbuatannya orang yang mukallaf. Jadi syar'i adalah hukum-hukum yang ada di dalam agama Islam yang berkaitan dengan perintah dan larangan dari Allah pada perbuatannya orang yang sudah dewasa. Jadi hukum yang berkaitan dengan perintah dan larangan dari Allah pada perbuatannya orang yang sudah dewasa. Berarti kalau anak kecil yang belum baligh, dia tidak masuk dalam hukum syar'i. Artinya ada batasan, yang dibatasi siapa saja sih orang yang diberlakukan terkena perintah Allah dan terkena larangannya Allah, yaitu orang Islam yang berakal, yang telah baligh, yang telah dewasa dan sempurna anggota badannya. Sempurna anggota badan itu sempurna pendengaran dan penglihatannya atau salah satunya, dan dia mendapatkan berita agama. Jadi isinya mukallaf ada empat. Orang yang diberlakukan pada dia perintah dan larangan Allah, itu ada empat kriteria. Yang pertama harus orang yang sudah berakal. Ukurannya orang berakal itu apa? Ini orang berakal nih, ukurannya apa? Kalau kata sebagian ulama, yang paling mudah untuk mengukur anak ini sudah dewasa atau anak ini sudah tamyiz, termasuk orang yang berakal, jadi cara ukurannya apa? Sudah bisa disuruh belanja ke warung gitu. Sudah ngerti membedakan mana apa? Uang yang gede, mana uang yang kecil. Atau yang paling mudah lagi ukurannya, orang itu sudah bisa berpikir, ukurannya tahu mana kanan, tahu mana kiri. Anak kecil kadang enggak ngerti mana kanan, mana kiri. Atau kalau menurut ahli fikih, orang yang sudah berakal itu yang bagaimana, yang bisa mengetahui mana air yang suci, mana air yang najis. Mana puasa yang sunnah, mana puasa yang wajib. Ketika dia sudah bisa membedakan itu, maka dia berarti sudah bisa berpikir, sudah berakal. Kalau bagi orang-orang ahli tauhid, apa ukurannya orang itu berakal? Bagi orang ahli tauhid, ukuran orang itu berakal yang mengetahui wajib, mustahil, jaiz. Maka itu tandanya orang berakal. Nah, kalau sudah tahu wajib, mustahil, jaiz, untuk apa? Untuk membedakan mana sifat Allah, mana sifat makhluk. Mana haknya Allah, mana haknya makhluk. Alat untuk membedakannya adalah hukum akal. Wajib, mustahil, jaiz. Kalau enggak pakai tiga hukum ini, kita tidak akan bisa membedakan mana sifat Allah, mana sifat makhluk. Coba, Allah ada apa enggak? Ada. Kita? Bedanya apa? Diam. Allah melihat enggak? Kita? Bedanya apa? Cara membedakannya hanya pakai tiga tadi. Wajib,
mustahil, jaiz. Adanya Allah hukumnya wajib, begitu. Melihatnya Allah hukumnya wajib. Mendengarnya Allah hukumnya wajib. Adapun kita bersifat ada, hukumnya jaiz. Melihatnya kita jaiz, mendengarnya kita jaiz. Dari sinilah kita bisa tahu membedakan mana sifat Allah, mana sifat hamba. Tanpa berakal sehat, tanpa ngerti wajib, mustahil, jaiz, kamu enggak bisa membedakan mana sifat Allah, mana sifat makhluk. Jelas ini. Jadi orang dewasa itu diukur dengan berakal. Berakal diukur pakai apa? Macam-macam ukurannya ulama tentang orang itu berakal atau tidak berakal. Tapi kata orang ahli tauhid, orang yang berakal yang bagaimana? Yang bisa membedakan sifat Allah dan sifat makhluk. Kalau kamu bisa membedakan mana rumah kamu, mana rumah tetangga, berarti kamu waras. Ya, mana istri kamu, mana istri tetangga, berarti kamu waras. Yang enggak bisa bedain namanya apa? Enggak waras. Begitu dong. Mana istri tetangga, mana istri sendiri enggak bisa bedain namanya enggak waras. Sama dengan kamu enggak bisa bedain mana yang Tuhan, mana yang makhluk. Kamu enggak waras berarti. Tuhan disebut duduk di atas. Presiden duduk di atas. Kamu enggak waras berarti. Enggak bisa bedain mana sifat Tuhan, mana sifat makhluk. Jadi cirinya orang dewasa itu mau pakai kanan kiri, mau pakai duit, mau pakai air suci, mau pakai... Cirinya orang berakal itu apa? Bisa membedakan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Itu namanya dewasa. Itu berakal. Kalau ada orang bawa daun, dibilang duit, namanya apa itu? Kenapa? Karena tidak bisa membedakan. Gitu loh. Jadi cirinya orang berakal itu bisa membedakan. Kalau kamu enggak bisa membedakan, ya kamu enggak diukur berakal berarti. Ya. Jadi yang terkena perintah Allah itu yang pertama orang berakal. Berarti orang gila? Orang gila bebas. Orang gila bebas. Gila yang bagaimana? Gila yang negeri, gila yang telanjang di jalan. Oh, gila itu ada dua. Ada gila negeri, ada gila swasta. Gila negeri itu yang resmi, yang telanjang di jalan, yang apa saja dimakan, yang dia punya jatah dari negara. Jatah tinggal di Grogol. Punya kamar jatah di Grogol. Sementara kok dia di jalan-jalan, karena belum ketangkep aja. Kalau ketangkep juga dibawa ke Grogol. Sama kayak orang yang di Tamrin itu belum ketangkep aja. Kalau ketangkep bawa langsung dinas sosial. Sama yang nyoting sekalian, bawa sekalian. Yang nyoting sekalian itu ke dinas sosial, bawa sekalian. Biar dibersihin hatinya. Jadi cirinya bisa membedakan yang satu dengan yang lain. Kalau enggak bisa bedain bagaimana? Yang enggak tampak akalnya namanya. Terus bisa membedakan mana Tuhan, mana makhluk. Bisa membedakan mana nabi, mana yang bukan nabi. Kalau ada orang sekarang kok mengikuti nabi yang baru, siapa namanya? Nabi-nabian itu, Musodek. Kok ada orang yang mengikuti dia, berarti enggak waras akalnya. Dia enggak bisa bedain mana nabi yang asli, mana nabi yang palsu. Jadi ukurannya
akalnya sehat. Yang kedua, ukurannya dewasa. Apa dewasa itu? Usia 15 tahun atau ikhtilam, mimpi mengeluarkan mani baik laki-laki maupun perempuan. Sama, jangan dikira perempuan enggak ngimpi, perempuan juga ada ngimpinya juga. Dikira laki-laki doang yang ngimpi, perempuan juga ngimpi. Kalau sudah mimpi keluar air mani, maka dia sudah termasuk dewasa. Laki-laki usia 15 tahun, maka dia dewasa. Ataupun perempuan, atau perempuan punya ciri lain yaitu haid. Kalau dia sudah haid, maka dia sudah dewasa. Makanya zaman itu ada riwayat Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Syafi'i itu usia 11 tahun diceritakan beliau sudah ngajar di masjid. Sudah ngajar sama orang tua-orang tua. Masyayikh-masyayikh sudah belajar sama Imam Syafi'i usia 11 tahun. Pas bulan puasa siang-siang waktu ngajar, Imam Syafi'i ngajar sambil makan. Orang protes, ya Imam Syafi'i ente kok makan? Kan saya belum balik, katanya. Nah ini kan sudah berakal. Nah ukurannya kan berakal dan balik. Nah dia belum balik, ya makan-makan aja. Ini ukuran hukum seperti itu. Ketika orang itu belum balik, maka belum berkewajiban melaksanakan perintah Allah walaupun sudah berakal. Ada orang sudah balig usianya 15 tahun, 20 tahun, tapi akalnya masih kayak anak kecil. Ya sama saja, belum berakal berarti. Dua-duanya harus ada, akalnya sehat dan usianya mencukupi. Barulah dia diberlakukan perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus, selamat pendengaran dan penglihatannya, atau salah satunya. Kalau dua-duanya enggak ada, dia bebas, enggak terkena perintah agama. Bagaimana orang bisa menyampaikan berita kepada orang yang buta dan tuli? Maka tidak ada informasi yang bisa masuk kepada mereka. Terus yang keempat, mendapatkan berita. Artinya kedatangan seorang rasul, kedatangan utusannya rasul, kedatangan penerusnya rasul, kedatangan para ulama-nya. Ketika mereka mendapatkan berita agama, maka dia terkena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kalau kayak orang-orang yang di gunung-gunung, yang di pelosok-pelosok, gimana yang primitif-primitif? Kalau dia sama sekali belum pernah mendengar berita agama, dan di antara kelompok mereka tidak ada yang keluar ke kota atau keluar berjumpa dengan orang-orang yang sudah berperadaban, maka mereka masih fatrah. Mereka masih bebas dari agama. Mereka tidak terkena hukum. Andai mereka mati dalam keadaan menyembah berhala, mereka tetap masuk surga. Kenapa? Karena tidak ada perintah dan larangan untuk mereka. Dari mana mereka tahu dilarang ini, dilarang itu? Karena enggak ada berita yang sampai kepada mereka. Jadi ada empat persyaratan untuk jadi seorang mukallaf. Yang pertama berakal, yang kedua balek, yang ketiga salamatul hissi, selamat panca indera, pendengaran dan penglihatan atau salah satunya. Yang keempat, mendapatkan berita. Dari empat kriteria inilah kemudian banyak orang salah menganggap tentang riwayat ayah ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati nih, banyak kelompok sekarang mengatakan bapak ibunya Nabi masuk neraka. Wah, bahaya ini. Bagaimana ayah ibu Nabi kok masuk
neraka. Ayah ibu nabi itu wajib masuk surga. Bagaimana ayah ibu nabi kok di neraka? Loh, ayah ibu nabi kan enggak masuk Islam. Maka dia pasti neraka, kata mereka. Nah, pertanyaannya, ayah ibu nabi meninggalnya kapan? Nabi mulai tabligh menyampaikan hukum perintah Allah dan larangan Allah ketika Nabi usia 40 tahun. Sebelum 40 tahun belum ada perintah, belum ada larangan, dan ayah ibu Nabi meninggal pada masa itu. Sebelum ada perintah, sebelum ada larangan, hingga ayah ibu Nabi termasuk orang-orang fatrah yang tidak mendapatkan berita dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak bisa dikelompokkan kepada orang-orang yang tidak beriman. Mereka salah menganggap. Nah, dari mana mereka menganggap ayah ibu Nabi di neraka? Lagi-lagi mereka membaca teks tanpa mau mentakwil. Ini kesalahan orang yang enggak mau takwil itu banyak salahnya. Mensifati Allah salah, mensifati Nabi salah. Gara-gara apa? Terpaku pada teks. Nah, pernah suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang bapaknya seseorang. Ya Rasulullah, di manakah bapakku? Kata Rasulullah, bapakmu di neraka. Orang itu sakit hati. Kok bapak saya di neraka? Dia nanya lagi, kalau bapakmu di mana ya Rasulullah? Bapakku dan bapakmu di neraka. Nah, ini hadisnya Rasulullah. Dari hadis ini disimpulkan, oh, ayahnya Nabi berarti masuk neraka. Nah, mestinya ditakwil ayah yang dimaksud di situ siapa? Gitu dong. Abi yang dimaksud di situ siapa? Abi wa abikum finnar. Abi di situ siapa? Nabi itu kalau manggil pamannya masa itu Abi Lahab, Abi Jahal. Panggilnya pakai kalimat Abi. Abi itu pada masa itu sudah dianggap sebagai ayah. Ketika meninggalnya ayah Nabi waktu kecil, maka paman-pamannya dipanggil Abi. Jangan terus diartikan kepada ayah kandungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mengingkari hadis dan mengingkari berita Al-Qur'an. Mana ayat Al-Qur'annya? Di Al-Qur'an Allah katakan, kami tidak akan mengazab suatu kaum hingga kami mengutus seorang utusan kepada kaum tersebut. Quran. Allah katakan, kami tidak akan menghukum suatu kaum hingga kami mengutus suatu nabi ke kaum tersebut. Maka ayah ibu nabi meninggal sebelum mendapatkan berita tentang Islam. Ini pendapat yang harus kita pegang, yang ini, bahwa ayah ibu nabi berada di dalam surga dengan alasan termasuk orang fatrah, tidak termasuk mukallaf. Dengan alasan itu saja sudah cukup kita membela ayah ibu nabi. Ditambah lagi mukjizat. Apa mukjizatnya? Nabi meminta kepada Allah untuk menghidupkan kedua orang tuanya. Lalu Allah mengizinkannya dan dihidupkanlah kedua orang tua Nabi. Lalu keduanya bersyahadat kepada Nabi. Lalu dimatikan kembali dalam keadaan Muslim. Jadi ayah ibunya Nabi itu Muslim dengan mukjizat yang Allah izinkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan surganya orang tua Nabi bersama surganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pandangan ahli hakikat. Jadi kita harus punya pegangan ini agar hati kita selamat dari mengenali para nabi. Tidak ada satu nabi pun yang dilahirkan
oleh orang kafir, enggak ada. Jadi enggak ada seorang nabi yang dilahirkan dari penyembah berhala, enggak ada. Tidak ada penyembah berhala yang melahirkan nabi, enggak ada. Ayah ibunya nabi, walaupun belum ada syariahnya Rasulullah, tapi ayah ibunya nabi itu orang Islam. Dari mana? Dia mengikuti ajaran Ibrahimiyah. Coba, kalau ayah ibunya nabi bukan orang Islam, terus cara kawinnya ayah ibu nabi bagaimana? Cara kawinnya ayah ibu nabi seperti caranya Islam, caranya Nabi Ibrahim alaihissalam, hingga nabi anak yang resmi lahir dari perkawinannya orang Islam. Kalau kamu katakan oh ya ibu nabi bukan orang Islam, berarti kafir. Kalau kafir berarti nabi anak gimana sih? Hah? Nabi anak apa berarti itu? Gak jelas dong. Coba dibangun yang benar pikirannya. Ketika mengimani Rasul harus dengan iman yang benar. Ayah ibu Nabi walaupun belum mendapatkan dakwahnya Nabi Muhammad SAW, tapi telah mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, hingga aktivitasnya hingga perkawinannya sesuai ajaran Islam. Ini yang harus kita imani, bahwa hukum syariat, perintah-perintahnya Allah itu diberlakukan untuk orang-orang yang telah dewasa, yang telah berakal. Kemudian menurut pengertiannya, hukum syar'i itu ada dua. Perintah, perintah Allah itu macamnya ada dua. Yang pertama namanya perintah taklif atau khitab taklif. Apa itu khitab taklif? Khitab taklif yaitu hukum yang penetapannya disandarkan kepada sebab, syarat, dan manek. Yang kedua ada khitab wad'i. Apa itu khitab wad'i? Khitab wad'i itu adalah suatu hukum yang Allah berlakukan dan penetapannya kepada setiap makhluk. Yang pertama namanya khitab taklif atau pembebanan. Seseorang itu diberikan beban oleh Allah, namanya taklif. Orangnya namanya mukallaf, bebannya namanya taklif. Apa isinya? Isinya wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Ini beban taklif yang Allah perintahkan kepada orang mukallaf. Kita diwajibkan melakukan sesuatu, apa? Seperti yang telah kita tahu, atau sholat, puasa, haji, zakat, dan yang lain-lainnya. Kita dilarang sesuatu. Semua yang lima ini namanya khitab taklif. Nah, khitab taklif yang lima macam ini, wajib, sunnah, haram, makruh, mubah, ini tidak bisa diberlakukan kalau tidak ada khitab wad'i atau khitab wad' atau peletakan. Peletakan itu maksudnya contoh perintah wajib sholat. Allah perintah, ya Nabi, perintahkan umatmu untuk melaksanakan sholat. Siap ya Allah, umat kamu disuruh sholat. Kata umat gimana? Nah, sholatnya kapan ya Rasul? Caranya sholat gimana? Nah, caranya, waktunya, tempatnya, namanya wadok. Nah, gitu loh. Tiap ada perintah taklif, pasti ada perintah wadok, namanya peletakan. Kamu disuruh haji,
hajinya di mana ya Rasul? Waktunya kapan ya Rasul? Kamu disuruh puasa, kapan waktunya ya Rasul? Kamu disuruh zakat, kapan waktunya ya Rasul? Setiap ada perintah pembebanan namanya taklif, pasti ada kapan pemberlakuannya. Begitu dong. Jalur ini dilarang dilewati, ini jalur 3-in-1 atau jalur sekarang apa namanya, ganjil genap. Terus dikasih tanda, oh jalurnya ini waktunya jam sekian sampai. Nah, ada perintah taklifnya, ada perintah wadoknya. Kamu dilarang parkir. Orang tanya, di mana larangannya? Kasih tanda, nih, oh wadoknya di sini. Lah wadok ini bisa dicabut, ganti, pindah ke sono. Cabut lagi bisa, pindah ke sana. Nah, ini perintah wadok bisa berganti, ganti, bisa berubah. Sebagaimana yang terjadi pada setiap nabi-nabinya Allah. Semua nabi sejak Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya beragama Islam. Tapi perintahnya yang berbeda-beda. Mana bedanya? Bedanya pada wadoknya tadi. Peletakannya berbeda-beda. Ada sholatnya untuk mereka sehari 50 kali. Coba zaman Nabi Allah Musa alaihi salam. Makanya waktu Rasulullah Isra Mi'raj ketemu Nabi Musa, apa kata Nabi Musa? Ya Rasulullah, mbok ya kamu minta ringankan kepada Allah. Umatmu enggak akan kuat kalau 50 kali kayak umat saya. Maka Rasulullah naik lagi minta diringankan oleh Allah hingga diturunkan sampai 5 waktu. Berarti nabi yang satu dengan nabi yang lain itu punya aturan yang sama, yaitu beragama Islam. Hanya saja perbedaannya adalah peletakannya. Puasa, mereka juga punya puasa. Zakat, mereka juga punya zakat. Tapi hitungannya berbeda, waktunya berbeda, peletakannya berbeda. Ini harus kita pahami dulu. Jadi hukum ada dua. Yang pertama namanya khitab taklif, yang kedua namanya khitab wad'i atau khitab wadok. Terus khitab taklif itu macamnya ada 5. Berapa? 5. Yang pertama wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah. Apa itu wajib? Wajib itu adalah sesuatu yang apabila kita kerjakan maka kita mendapatkan pahala. Sesuatu yang apabila kita tinggalkan maka kita mendapatkan dosa. Itu namanya apa? Wajib. Ini wajibnya wajib apa ini? Wajib syar'i. Wajib yang Allah perintahkan. Wajib yang rupanya perintah Allah. Lah, wajib yang rupanya perintah Allah ini pasti, pasti itu untuk perbuatan manusia. Gitu. Kamu diperintah wajib sholat, wajib puasa, wajib haji, wajib zakat, wajib taat orang tua, wajib taat guru, wajib taat sama pemerintah, wajib taat sama ini. Wajib yang di sini berkaitan sama perbuatannya manusia. Nah, yang kemarin kita bicarakan namanya wajib akal. Beda dengan wajib yang sekarang. Jadi kalau kamu ngerti hukum, kalau kamu ngerti hukum, kamu akan bisa membedakan mana hukum akal, mana hukum syariat.
Hukum akal juga punya wajib, tapi penempatannya berbeda. Kenapa? Kalau hukum akal mengatakan wajib, itu penempatannya untuk membahas sifat-sifat Allah dan sifat-sifat para rasul. Mana sifat Allah yang wajib, mana sifat rasul yang wajib. Kalau hukum syar'i penempatannya beda lagi. Untuk apa? Untuk membahas perbuatan manusia. Kamu disuruh apa sekarang, besok disuruh apa, nanti malam disuruh apa, pagi-pagi disuruh apa. Semua perbuatan manusia itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Aturannya namanya hukum syariat. Jadi kita harus bisa membedakan satu hukum dan hukum yang lainnya. Orang zaman sekarang banyak yang mencampur aduk. Enggak bisa bedain mana hukum akal, mana hukum syariat. Nanti akan kita omong satu lagi namanya hukum adat atau hukum kebiasaan. Terus contohnya wajib apa? Seperti sholat. Yang mengerjakan sholat dapat pahala. Terus puasa. Yang mengerjakan puasa dapat pahala. Dan seterusnya dari perintah-perintah yang wajib bagi orang-orang mukallaf. Kemudian yang kedua apa? Sunnah. Apa itu sunnah? Sunnah apa? Sesuatu yang kalau kita kerjakan mendapatkan pahala. Kalau ditinggalkan, ditinggalkan rugi gitu. Jangan enggak apa-apa. Sunnah mah enggak apa-apa ditinggalin, rugi kalau ditinggalkan. Kenapa? Kehilangan kesempatan beramal gitu loh maksudnya. Jadi dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan rugi. Contohnya apa? Seperti puasa Senin, Kemis, puasa Dawud, puasa Ayyamul Bait, pekerjaan sholat sunnah, duha, tahajud, apalagi sholat istisqa, sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, itu semuanya hukumnya sunnah. Terus seperti apa? Membaca Al-Quran, membaca zikir, sholawatan. Ini hukumnya semuanya sunnah. Ziarah kubur, tahlilan, itu hukumnya sunnah. Terus yang ketiga namanya hukum haram. Apa itu haram? Haram itu adalah sesuatu yang apabila ditinggalkan kita mendapatkan pahala, yang apabila kita kerjakan maka kita berdosa. Itu namanya haram. Dikerjakan dosa, ditinggalin dapat pahala. Contohnya seperti minum khamr, minum minuman keras, berjudi, zina, mencuri, menipu, membunuh, merampok, korupsi. Ini bagian dari sesuatu yang haram dilakukan oleh orang muslim. Terus yang keempat hukumnya apa? Makruh. Apa itu makruh? Makruh sesuatu yang dibenci dalam agama. Artinya siapa yang meninggalkannya mendapatkan pahala. Sesuatu yang dilarang, larangan itu ada dua. Ada larangan keras namanya haram,
ada larangan ringan namanya makruh. Artinya makruh itu kalau ditinggalkan mendapatkan pahala. Semua larangan begitu. Larangan haram kalau ditinggalkan dapat pahala. Makruh kalau ditinggalkan dapat pahala. Bedanya apa? Kalau haram dikerjakan mendapatkan dosa, namanya larangan keras. Kalau makruh kalau dikerjakan rugi gitu. Hah? Ngerjain perkara makruh itu enggak dosa, enggak apa-apa, bukan enggak apa-apa, rugi. Jangan sampai kita menggampangkan, ah makruh inilah enggak apa-apa. Bukan enggak apa-apa, tapi rugi. Artinya kita kehilangan kebaikan untuk mendapatkan pahala-pahala sunnah. Ada yang sunnah malah milih yang makruh, berarti dia mendapatkan suatu kerugian. Jadi ada khitab apa namanya? Yang kelima, mubah. Apa itu mubah? Mubah itu adalah suatu yang tidak dilarang dalam agama dan juga tidak diperintahkan dalam agama, yang tidak berdosa dan juga tidak berpahala ketika dikerjakan atau ditinggalkan. Apa contohnya? Mubah contohnya apa? Makan, minum, tidur, terus kawin. Kawin juga mubah, nggak mungkin kawin wajib. Kalau kawin wajib ada tanggalnya, ada jamnya, ada harinya, kapan wajibnya. Makan wajib, jamnya juga ada. Minum wajib, ada jamnya, tapi kan nggak ada. Kamu makan jam berapa aja boleh, mau minum jam berapa aja boleh, mau tidur jam berapa saja boleh. Itu namanya mubah. Mau kawin umur berapa saja boleh, yang penting ada modalnya, maksudnya ada modalnya. Nah contohnya perkara yang makruh apa? Yang makruh apa contohnya? Rokok, apalagi? Contohnya perkara yang makruh seperti memakan sesuatu yang bau. Kayak apa contohnya? Jengkol, pete, bawang putih, bawang merah. Tapi makannya dalam keadaan mentah, itu maksudnya. Kalau sudah disemur jengkol, bawa sini kalau kamu enggak mau. Jangan jengkol. Ini jengkolnya jengkol mentah. Bawangnya bawang mentah. Kalau bawang sudah dimasak, sudah digoreng, sudah beda sama bawang yang buat sate itu loh. Potong-potong doang, itu bawang mentah namanya. Jengkol mentah dipotong-potong, kalau sudah mateng sudah enggak dianggap makruh. Terus cerai juga hukumnya makruh. Cerai, gua ceraiin. Ini hukumnya makruh. Terus apalagi melihat auratnya istri. Ini tanpa ada hajat hukumnya makruh. Melihat auratnya sendiri tanpa ada hajat juga hukumnya makruh. Kecuali ada hajat, mau dicukur, mau diobatin, mau dibrongsong, atau mau diasah, ada maksud, maka hukumnya enggak makruh. Kalau iseng-iseng kamu liatin bolak-balik gitu, hukumnya makruh, itu maksudnya. Atau kamu iseng lihat punya istri kamu, hukumnya
makro, bukan haram, bukan hukumnya makro. Kalau ada hajat, hukumnya tidak makro. Ini diantaranya. Kalau kita pengen tahu yang jelas, maka kita akan kaji kitab fikih. Di kitab fikih dijelaskan lebih perinci mana saja yang diwajibkan Allah, mana saja yang diharamkan, mana yang disunnahkan, mana yang dimakruhkan. Kita bisa pelajari di sana. Terus setelah lima hukum yang apa? Taklif, tinggal yang apa? Wad'i. Yang wad'i juga ada lima. Kalau yang hitob taklif ada lima, wad'inya juga ada lima. Yang pertama hitob wad'inya itu namanya sabab, terus syarat, terus sah, batal, manek. Ada lima. Syaratnya ada, sebabnya ada, sahnya bagaimana, batalnya bagaimana, dan penghalangnya apa. Contoh, kalau kamu mau sholat fardu, mau sholat zuhur, sekarang kamu diwajibkan sholat zuhur enggak? Enggak. Kenapa enggak? Karena belum ada sebabnya. Sebabnya diwajibkan sholat zuhur apa? Masuk waktu. Kalau matahari sudah berada di tengah, terus geser sedikit, itu menjadi sebab kamu diwajibkan sholat duhur. Kalau matahari dari pagi di bawah sampai sore di bawah, sampai berjam-jam di situ aja, ya nggak ada kewajiban duhur, walaupun jamnya sudah jam 12. Jadi duhur itu ukurannya bukan jam 12, bukan. Tapi ketika matahari dinaikkan oleh Allah ke tengah dan diteruskan sedikit, maka ada kewajiban sholat zuhur di situ. Kalau matahari ini enggak dinaikkan Allah, maka enggak ada kewajiban sholat zuhur. Seperti kapan? Seperti nanti mendekati kiamat, ada riwayat matahari itu akan tenggelam dan tidak muncul lagi selama 40 tahun. Makanya dari riwayat nanti akhir zaman ada orang yang paginya lahir, besoknya usianya 40 tahun sudah beruban. Nah sehari umurnya 40 tahun. Pas dia lahir, besoknya matahari tenggelam. Muncul-muncul sudah 40 tahun. Berarti umur sehari dia nanti akan terjadi. Jadi ada yang namanya sebab. Sholat asar sebabnya apa? Matahari digeser oleh Allah. Maghrib sebabnya apa? Matahari digeser. Bulan puasa kamu diwajibkan puasa sebabnya apa? Masuk bulan, ada yang namanya hilal. Mata apa bulan bisa terlihat pada tanggal 1. Makanya kalau mau awal Ramadan ribut, orang pada ngintip THR atau ngintip apa, enggak ngerti, pokoknya diintipin aja. Yang diintip ya rembulan itu, maksudnya sudah masuk tanggal 1 atau belum. Jadi yang pertama apa namanya? Sebab. Zakat, apa sebabnya zakat? Sebabnya zakat itu datangnya bulan Ramadan atau sampainya kamu kepada malam bulan, malam Idul Fitri, maka itu wajib zakat fitrah.
Kalau zakat mal, wajibnya zakat mal ketika kamu sudah punya harta yang harta itu berusia 1 tahun kamu simpan, maka kamu wajib mengeluarkan zakat. Atau kamu sudah sampai pada nisab, pada jumlah tertentu, oh punya harta yang jumlahnya 80 gram emas, atau punya padi yang jumlahnya sekian, atau punya apa kurma yang jumlahnya sekian, maka wajib dizakati. Punya unta jumlahnya sekian, punya kambing jumlahnya sekian, punya sapi jumlah sekian, maka wajib dizakati. Ini sebab namanya ya. Jadi yang pertama, hitob yang 5 ini semuanya punya sebab, wajib punya sebab. Sunnah juga punya sebab. Kamu sholat duha, ada sebabnya masuk waktu duha. Kamu tahajud, ada waktunya masuk tahajud. Kamu sholat apa istisqa, apa itu, minta hujan, juga ada waktunya. Jangan hujan-hujan istisqa, kamu di sableng lu sudah kurang hujan, udah banyak hujan istisqa sholatnya gimana sih. Atau waktu gerhana, ini ada wadoknya. Sunnah juga ada sebabnya. Enggak bisa kamu tahu-tahu saya mau sholat gerhana sekarang, ya enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Karena enggak ada peletakannya, enggak ada sebabnya. Hukum agama itu enggak boleh main-main, enggak boleh bercanda, enggak boleh. Kalau mau sholat ya harus ada waktunya, harus ada sebab yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Haram juga ada sebabnya. Kenapa apa minum arak haram, babi haram, kenapa sesuatu diharamkan, ada sebabnya. Begitu pula makruh dan mubah juga ada sebabnya. Terus apa setelah sebab, apa syarat, kita akan bicara syarat nanti setelah azan isya. Kita minta waktu muadzin untuk azan sebentar. Allahu Akbar.
Allahumma barik lana wa fi auladina wa hafadhum wa la tadurruhum wa rizukna birrahum wa fikhum li ta'atik. Allahumma barik lana wa lahum bil hal wal ma'al wal iyal bi jayi kabir muta'al. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa alhamdulillahi rabbil alamin. Terus kita lanjutkan sedikit. Yang pertama tadi hitab Allah ada lima, yaitu yang pertama sebab, terus yang kedua syarat untuk melakukan sholat fardu, diantaranya untuk melakukan hukum wajib, contohnya wajib sholat itu ada syaratnya. Apa syaratnya? Menutup aurat, harus berwudu menghadap kiblat, harus suci dari hadas, harus mengerti mana yang wajib, mana yang sunnah. Ini syaratnya. Terus balek, terus akil. Ini syarat. Kalau syarat-syarat ini belum ada, walaupun sebabnya sudah ada, kamu enggak boleh ngerjain. Sudah masuk waktu duhur, tapi kamu belum punya wudhu, boleh sholat? Ya enggak boleh. Kenapa? Karena belum memenuhi syarat. Jadi untuk memberlakukan perintah wajib ini, itu ada sebab yang pertama, yang kedua ada syarat. Sunnah juga begitu. Sunnah itu juga ada sebab, ada syaratnya. Haram juga begitu, ada sebab, ada syaratnya. Contoh, sebabnya babi itu haram, kenapa? Karena ada yang lain. Karena ada yang lain. Kalau enggak ada yang lain, itu-itunya doang, gimana? Ya enggak jadi haram gitu, hilang haramnya. Jadi ada sebabnya. Bukan kenapa babi haram? Karena ada cacing pitanya. Enggak ada urusan sama cacing pita ini. Mau pitaan, mau enggak pitaan, enggak urusan ini. Dia haram karena tidak boleh kita makan karena ada makanan yang lain yang dihalalkan. Kalau tinggal itu-itunya doang, kalau kamu enggak makan kamu mati, maka haramnya jadi hilang. Nah, kamu justru diperintahkan atau diperbolehkan untuk memakannya. Sama dengan minuman. Haram kenapa minuman? Oh, karena dipermentasi. Bukan, karena ada yang lain. Habis makan keselak, enggak ada yang lain, wadahnya arak doang, ya harus diminum agar ini kamu bisa hidup. Karena di antara kewajiban manusia itu yang pertama adalah menjaga dirinya dari kematian. Kamu harus berusaha untuk hidup. Dengan hidup itu baru nanti bisa melaksanakan perintah agama. Jadi ada apa? Pertama sebab, yang kedua syarat. Terus yang ketiga apalagi? Sah. Sholat saya itu dikatakan sah bagaimana? Oh, sholat dikatakan sah kalau terpenuhi semua syarat dan rukunnya. Ada nanti rukunnya sholat, rukunnya puasa, rukunnya haji, itu di dalam ibadah sholat, di dalam ibadah itu sendiri. Kalau seseorang sudah ada sebab, bagus. Syarat terpenuhi, bagus. Rukunnya juga dikerjakan sampai salam,
dari takbir sampai salam, maka sah sholatnya. Tapi kalau sebabnya ada, syarat wudhu nutup aurat sudah ada, tapi rukunnya ada yang ketinggalan, enggak sah sholatnya. Atau rukunnya lengkap semua tapi telanjang, ya enggak sah sholatnya. Kalau di depan orang, kalau sendiri mah enggak ada pakaian lain, maksudnya enggak ada yang dipakai yang lainnya, maka sah sholatnya, enggak usah mengganti. Yang penting jangan di depan orang. Saya kan enggak punya pakaian, Pak. Ya jangan di sini dong, lu ngumpet cari tempat. Enggak punya pakaian di sini. Jadi sah itu apabila terpenuhi sebab, syarat, dan rukunnya terpenuhi, maka sah. Terus ibadah dikatakan batal bagaimana? Apabila syarat, sebab, rukun tidak terpenuhi. Ketika itu enggak terpenuhi, maka ibadah seseorang dikatakan batal. Kalau ibadahnya batal bagaimana? Harus diulang. Kamu sudah sholat lengkap semua, tiba-tiba kentut, gimana? Batal. Terus ulangin. Jangan kentut doang, inilah enggak apa-apa. Ya enggak sah sholatnya. Kamu sudah haji terpenuhi, sudah tawaf, sudah rukun, sudah sa'i, sudah, kemudian lupa kumpul sama istri, ya gagal, batal hajinya, harus qadha diulang tahun depan. Puasa ya begitu, kamu puasa siang-siang lihat es keringetan begitu kayaknya menarik, kamu seripit sedikit, batal. Kalau sudah batal harus mengulang lagi di hari yang lain. Jadi sah itu terpenuhinya semua syarat rukun, batal itu kurangnya syarat rukun. Terus yang kelima namanya apa? Manek. Namanya penghalang. Ada sebabnya sholat duhur sudah ada, waktunya sudah masuk duhur, orangnya sudah balek, dia sudah berwudu, begitu mau sholat datang haid. Gimana? Kalau orang yang haid itu memaksakan diri tetap sholat, hukumnya haram. Berarti ada juga sholat, orang yang memaksakan sholat jadi haram, ada hukumnya. Kalau kamu kok sekarang azan waktunya sholat isya, kamu saya pengennya sholat subuh, hukumnya apa? Haram dong, gimana? Jadi manek itu juga ada penghalang namanya. Kamu tidak boleh melakukan ibadah ketika pada diri kamu ada penghalang. Kamu junub atau kamu itu habis keluar mani terus pegang Quran, haram. Kenapa? Karena ada maneknya, ada penghalangnya. Seorang wanita haid masuk masjid haram kalau dia berdiam diri di masjid. Kenapa? Ada penghalangnya. Jadi penghalang ini juga harus diperhatikan agar kita tidak salah menempatkan amal ibadah kita. Jual beli. Jual beli itu boleh enggak? Saya mau beli air, mau beli aqua, mau beli gula, boleh? Boleh. Ada jual beli yang jadinya haram. Bukan jual beli barang haram, bukan. Jual belinya barang halal, tapi waktunya di waktu yang kamu dilarang beli. Kapan waktunya? Sholat? Ketika khotib sudah naik mimbar. Nah,
Kalau sholat Jumat khotib sudah naik mimbar, maka Sayyidina Utsman membuat bid'ah, membuat ajaran baru dengan azan dua kali. Zaman Nabi enggak ada azan dua kali, azan cuma sekali. Zaman Sayyidina Utsman diberlakukan azan dua kali. Untuk apa? Agar orang tahu khatib sudah naik mimbar. Ketika khatib sudah naik mimbar, dilarang jual beli. Orang enggak boleh transaksi, beli gula enggak boleh, beli air enggak boleh, kamu beli sarung juga enggak boleh. Saya mau sholat enggak punya sarung, ya enggak boleh beli, karena waktunya diharamkan untuk jual beli, kecuali perempuan. Karena perempuan tidak berkewajiban sholat Jumat, maka dia boleh menggantikan lakinya dagang atau menggantikan membeli sesuatu, boleh. Tapi kalau laki-lakinya dia dagang ya enggak boleh, dia membeli juga enggak boleh. Makanya dalam surat Jumat dikatakan apa? Idza nudiya ila Jumat ila sholati fas'au ila dzikrillah. Apabila kamu sudah dipanggil azan Jumatan, maka tinggalkan jual beli, tinggalkan segalanya, segera pergi ke masjid. Ini termasuk penghalang. Banyak lagi kalau kita mau pelajari, ada yang khusus diperluas dalam pembahasan ilmu fikih. Tapi di sini kita hanya bicara sekelumit tentang hukum syar'i. Jadi kalau kita mau simpulkan, hukum syar'i ada berapa? Ada berapa? 5 hukum taklif, 5 hukum wadho. Ya. 5 ini kalau kita mau perjelas, wajib untuk melaksanakan sholat wajib punya 5 aturan. Syarat, sabab, sah, batal, manek, 5. Wajib punya 5 hukum. Sunnah juga punya sah, syarat, sabab, batal, manek, punya 5. Haram punya 5. Makruh punya 5. Mubah punya 5. Jadi semuanya 25 hukum. 5 dikalikan 5. Maka orang yang sudah jelas hukum syariat, maka kamu akan mudah melaksanakan perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita kok sulit begini, gimana lagi, begini gimana? Karena kamu enggak ngerti 5 ini. Kamu enggak ngerti 25 hukum tersebut, sehingga akan kesulitan untuk menetapkan suatu hukum pada perbuatan sehari-hari kita. Maka pelajarilah ilmu fikih. Dalam sebuah hadis dikatakan, apabila seorang hamba itu dicintai oleh Allah, maka Allah akan mengajarkan kepada dia ilmu fikih. Allah akan mengajarkan kepada dia tata cara ibadah yang baik. Jadi kalau di hati kita kemudian terbuka, ya Allah saya pengen tahu tentang sholat lebih jelas, saya pengen tahu tentang haji yang lebih jelas, saya pengen tahu tentang puasa yang lebih jelas, maka tandanya kamu ingin memperbaiki amal-amal itu, itu tandanya kamu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kamu oh yang penting sudah sholat, enggak pernah ngerti syaratnya apa, sebabnya apa, sahnya bagaimana, kamu termasuk orang-orang yang buat ngeramein doang. Hah? Tim hore, yang penting rame lah gitu. Namanya penonton. Nah, gimana? Lawang kamu enggak ngerti aturannya apa, syaratnya apa, tapi ikut sholat. Berarti kamu enggak berkepentingan sama ibadah kamu. Kalau kamu berkepentingan sama ibadah kamu, kamu akan urus gimana cara yang baik saya sholat, gimana aturannya, gimana cara yang benarnya, hingga betul-betul ibadah saya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua difakihkan oleh Allah, dijadikan ahli fikih, dijadikan mengerti hukum, hingga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapat predikat jadi orang muslim di dunia sampai di akhirat. Amin ya rabbal
alamin bi barakati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا ربنا اكرمنا بأننا اكرمنا وأننا أشرفنا على رضا أشرفنا وتب علينا توبة تغفر كل هوبة واستر لنا الأوراد وأمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وشعير البلدان وقود ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين عتبة آمين ربي اسمع فتلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نعود بكل سوري صلى وسلم ربي عليه أدى الحمد وآله وصحبه بالبدء والدناه سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.